Assalamualaikum, salam damai, salam sehat buat semuanya. Semoga kalian selalu dalam lindungannya. Amin. Kali ini edisi sayang anak. Ini ada sepeda roda 3 dari Pacific CR. Modelnya seperti depan seperti motor Scoopy. Kisaran harga ini di bandrol kisaran harga 750. Ini dari Pacific, modelnya besar, agak panjang juga. Ini untuk anak usia baru duduk bisa 8 bulan sampai 3 tahun. Ini untuk ada bentuknya, ada lampu, tapi ini tidak menyala. Ini ada musiknya, untuk musik, tombol musik ada di balik ini, tombol merah ditekan. Untuk musiknya ada berbagai variasi. Ini untuk musiknya, untuk penggantian baterai. Ini di sini ada skrup dua kanan kiri untuk mengganti perlu menggunakan obeng plus. Ini dikendorkan, nanti ini akan ditarik ke depan untuk penggantian baterainya. Untuk rodanya banyak busa bulat, busa isi. Ini bentuk pedalnya berisi. Ini Pacific CR. Ini untuk pijakan kakinya, ini bisa dilipat ke samping atau bisa dilipat ke belakang. Ini dengan cara yang hitam ini ditarik ke bawah, sambil ditarik ke bawah ini ke belakangan. Ini bisa dilipat ke belakang. Gak ingin anaknya goes sendiri, tidak mengganggu dalam menggoes. Bisa apa saja ini? Ini untuk kursi ini bisa menghadap jok, bisa menghadap ke belakang. Dilengkapi dengan kanopi juga. Dilengkapi juga dengan pengunci roda. Ini ada pengunci roda. Tinggal tekan aja ke bawah, otomatis roda akan kekunci. Untuk bagasinya modelnya ada tutup. Untuk dorongan setirnya dari belakang. Modelnya ada tempat kantongnya juga, kantong penyimpanan. Saya contohkan untuk menghadap ke belakang, ini tombolnya ada di bagian belakang. Ini ada tuas merah di sini, tekan ke bawah, tekan ke bawah sembari diputar. Sebelumnya setangnya ini kita tekuk, ini dengan tombol merah ini. Ini ada merah ini, tekan kanan kiri bersamaan, tekan, kedepankan setangnya. Kemudian yang tuas tadi ini ditekan ke bawah sambil diputar sembari, kita putar menghadap ke belakang. Untuk sandaran ini juga bisa diatur, untuk diatur lebih rebah lagi dengan cara ini, menekan tombol ini, ditekan. Saya contohkan, ini ditekan sambil direbahkan, ini akan terlihat rebah. Contohnya seperti ini.
Jadi Anda bisa berhadapan mendorong dengan sang buah hati. Ini untuk sandarannya juga dilengkapi dengan sabuk pengaman. Ini bahannya terlihat lebih empuk, lebih berkualitas. Untuk pengaman ini juga bisa dilepas ke samping dengan cara menekan. Ini ada tombol merah di bawah sini. Ini ditekan, otomatis ini akan membuka ke samping. Pacific ini dibanderol di harga kisaran Rp750.000 untuk yang sayang anak. Ini keren sekali, buat referensi saja. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat Anda yang sedang mencari sepeda roda 3 untuk sang buah hati. Oke, terima kasih, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.